السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداي إلى يوم القيامة أما فَأْتُوا فإن أَشْتَقَ الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَّ الأمور مُوتَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. batut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat, meskipun akhir-akhir ini lagi musim wabah, waktu pilek nih jadi koyo ewa kes yang kena batuk pilek nih gue, termasuk dulur kulo yang tembatan bawa nelpon gue, batuk pilek teng mereka gue si raya ngeluh bareng malah, gue. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita kembali Mengingat-ingat tentang tujuan Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni Wa jinna wal insa illa dan tidaklah ya Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam setiap keadaan kita itu harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus mempunyai tujuan tujuan utama Ya, seorang yang beriman itu tuh tujuan utama di dalam kehidupan bahwasanya tujuannya adalah akhir, akhirat karena dengan beribadah tersebut kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuannya setelah kita mendapatkan ridho maka kita mendapatkan surga yakni kelak di akhir di akhirat mulane Rasulullah SAW pernah ngendiko mangka natil akhiratu mahu barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat Iki penting niki. Ben urip nang donya gak lara kabeh rasane ning ati. Nggih, mega wong ku ono sing ketok lara uripe merga kekangelan tapi atine gak krasa lara. Mega dia beriman, tujuan hidupe mega akhirat. Mulane mangkanatil akhiratu hamahu barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah menjadikan rasa kaya di dalam hatinya. meski Mesti oke, kerja keras tapi hati ini merasa kaya santai. Wong kaya kan identik dengan san santai. Gitu. Jadi kaya identik dengan ten tenang. Gitu. Jadi hati ikut ten tenang. Meskipun kerja keras tapi hati ten tenang. Maka kaya itu identik dengan tenang. Hati sing kaya ikut ten tenang. Termasuk jiwa sing mutmainah tenang. Gitu. Ya ayatuha nafsul mutmainnah, jiwane tenang. Dewe mergawe leh ya tenang. Kira-kira engko -kira iki ape budal mergawe udan gak ono masalah, ya tenang wae budal wae budal. Udanan ya wis udanan. gak popo, iku takdir Allah Subhanahu itu yang terbaik, yang terbaik. iso ngono, iku wis sing jiwa sing tenang, iku wong mukmin sing sejati. Dadi sampean ape apa iku ape ngemas gak ono udan ora ngarah rasula, mega treke rung wayah udan. mugo lagi bar ngemas udan durus langsung ilang mese ya gawe sang rasul. Muga wis takdir Allah berarti apike ngono. Santai wae tenang jiwane. Dadi iku prakteké memang ngene iki prakteké ketika kita iku imane bertambah dengan ketaatan moro-moro mancep dhewe, Pak. Gak iso tenang peteng. Tapi nek wis dikaei Allah, Allah wis ngekaei, mbeko sebab dikaei mbeko imane dhuwur. Imanane dhuwur perkara apa? Perkara ketakwaane ditingkatno terus. Ketika ketakwaane ditingkatno ning nggone Allah ibadah ditingkatno terus yuk, iman bertambah. Tambah nek wis imane bertambah, imane kuat nggih. Parek Allah iku dengan otomatis tenang, Pak, nggih. Kulo tenang termasuk yo wis akhir-akhir wis tuwek iki wae. Dadi ge biyen nek ana oh, udan iki nek apik opo udan Napa udan iki piye? Urung ngene urung ngene kan men. Nek pun mboten udan gak udan budal tenan masalah. Udan yo gak popo, gak udan yo gak apa, gak popo, popo iku timbule iku dengan jendine Pak, gak iso dipeksa Pak. Mantap. Nggih. Kae iso dipeksa Pak. Dadi kula niku nek riyin nggih jaman tasih halit niku nek ape budal ngarit kok udan, malah suwedih Pak. Pekara suker rasane. Kan rasane suker. Kae dhewek kan pegawe kok ngarit to. sudah nggak ada udan nih, udan orang wes sedira kapra. Tapi saya ikim jadi mendung peteng grimes budal biasa budal gak popo, santai. Udanan juga gak popo ngarit ngarit nanten. Ternyata jiwane nih aku isok tenang, jadi aku apa diakibatkan apa iman yang mendah mendalam aku menjadikan ridho terhadap takdir Allah takdir berupa kuai karena itulah yang terbaik untuk kita ngono mlane umpama kebanjiran ora usah Adek jagung saiki modele nek gak dimes gak lemu. Iku heeh. Mm -mm. Jagung saiki ngoten nggih. Rata-rata jagung niku nggih nek gak dimes gak lemu. Kenek apa? Mego nek tak Pak, kula jaman tani gek cilik, saiki kan gak tanine aku gek tani kan aku ambek bapak iku nek ana suket, ana larane gak diobong. Nggih, suket larane gak diobong. Mego suket ku nek diobong eko uncurhara cara nenggane niku ilang. Rugi asline. Dadi petane iku ana grumul-grumul dibabati diobong asline rugi. Nek iso disisihna ngono wae, engko iku dadi lemah dadi su, subur. Dadi adone gak diobong sakjane. saya saiki aku ndelok ya, aku kan ngarit tok presil-presil niku. Presil iki resik ra kapasuke diobongi, pelaran diobongi, akhire resik terus lemah sing neng dhuwur sing lemu ku kentir. Lah ngene njaluk lemu kok ndi? Nek gak dimis gak lemu. Iku asline salah e dewi. Monggo biyen aku zaman mbek bapak e dewarei apa ngresiki larah anu terus dipendem. Nah, dipendem nek pengen resik ketok resik dipendem. Dadi ngisor. isor de'e engko ayote mlebu sama mangan malan tanduran niku salah e wong saiki. Iku perlu dirubah niku kehidupan sing ngoten. Dadi petane perlu dirubah sakjane iku nek cara kula ngoten. Engko lakih tahane iso subur ma. maneh. Delok persil iki Pak nggih nek buka iku lak subur nge. pak ora apa unsur harane akeh cara mrene. Ha godhong-godhongan ku termasuk wis dicawisi karo Allah silih berganti kanggo nguripi sing selanjung-lanjute. Ojo diobongi, ngoten Pak nggih. Mboten kula niku kula niku ngertos, kula ngertos niku video kang nggone Jepang, Pak. Dadi kanggo petani penting dia mempunyai lahan gitu. Jadi, Dadi diguluti sak ditanduri sing sak gulutan nggo buaane jowanan buaane suket kok kene. gak ditanduri. Tahun depan sing iki mang ditanduri genten go buaan. Iku ternyata hasilnya lebih banyak daripada ditanduri kabeh diresiki diobongi. Ya ngoten. Ngoten. Oh, eh saiki sing penting sak ombo akhire pupuk larang bingung kan ngoten nggih. Ya nggih. Dadi mangka natil akhiratu hammahu barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat nggih. Ja'alallahu ginahu fi qalbi Allah menjadikan nggih rasa kaya di dalam hatinya wa jama'alahu syamlahu dan Allah mengumpulkan semuanya semua urusannya urusannya wakih lah digai karena Allah subhanahu wa ta'ala gitu. jadi wa jama'alahu syamlahu wa atadhu dunya wahi rohimatun dan dunia datang dalam keadaan tun tundu santai deh ketok mergai sergeb ketok mergai rekosolah tapi moro-moro semuanya selesai sele, selesai ngotan gitu. ya Wamangka nanti dunia haumau dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah menjadikan kefakiran rasa fakir di depan kedua matanya. dia krasa kurang terus. Maka tujuane itu dunyo pokoke angger sampeane kok nek kurang mesti Pak. kebutuhan kurang iku. Nggih ya, umume Tapi nek sampean ngerasa kurang ae nunjukno tujuane dunyo. Kan ngoten, nggih. Nggih. Ja, oh, ja al Allah menjadikan kefakiran berada di depan kedua matanya iki. Allah mencerebrekan semua urusan gak ono sing bar, Mlayu rono, Mlayu rono, Mlayu rono bar kabeh tandangane Allah Subhanahu wa taala. Sing selesai iki Allah Subhanahu wa taala Allah mencerebrekan semua urusannya gaya. walam yatihi dunya illa ma dan dunia tidak datang kepadanya kecuali sesuai kadar yang telah ditetapkan untuk untuknya sing wis ditakdirno rezeki kak takkan kemana kemana wong nek tujuan dunya akhirnya gak sempat budal ngaji nek tujuan dunya akhirnya gak sempat iba, ibadah ini gak sempat di ibadah gak sempat kalau ngejar Ntunya, ngotan, gitu, Jadi, semoga uh, tujuan kita gitu termasuk termasuk ngaji iki tujuannya akhir akhirat ya. dengan ngaji iki kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bentuk dari rahmat Allah besok di akhirat adalah sur surga. Jadi semua ibadah kita itu hakikatnya kita berdoa secara hal keada keadaan Kita sergap jamaah, kita sergap dal ngaji, kita sergap murojaah. Itu sebenarnya doa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. doa bil hal. dengan keadaan taat kepada Allah itu sudah merupakan do doa. Ngetan, nah, kemarin kita membahas tentang bab masalah kuburan gaya. bahwasanya kita tidak boleh salat di atas kuburan gaya. tidak boleh salat menghadap kuburan gaya. menghadap kuburan nggih kecuali nek nah, dinding. Nek nah, dinding niku pun mboten nggih. Mulane penting. misalnya nek dinding, misale iki masjid, terus dadak kulone masjid kene ana tempat pemakaman misale. Oh apa-apa, gak, gak masalah kan wis ana ba terbatas nggih, mboten masalah nggih. Ora eloke Mas, masjid ngoten nggih. Nggih, kuburan Rasulullah. Nggih, iku iku mboten eloke masjid, kuburane Rasulullah mboten eloke masjid, mugo mugo kuburane Rasulullah itu apa jenenge iku? Kamare eh? Aisyah nggih, okay. Siti Aisyah, kamare Ibunda Aisyah. Dadi iku kamar dan kamar ini apa itu tanah apa tanah kamar ini tidak pernah diwakafkan untuk mas masjid berarti itu statusnya dia tidak dikubur di dalam masjid yakni di tanahnya sendiri berhubung dengan peluasan masjid seolah-olah di dalam mas masjid tapi tanah itu masih bukan tanah wakaf jangan salah paham pun umum roto-roto salah paham sebelah kiri ya pak hmm? sebelah kiri ya sebelah ngarepe ya. sebelah tapi <tuh>, seolah-olah di masjid wong awam ngarani di mas di masjid itu padahal tidak itu tidak pernah diwakafkan untuk mas masjid. Jadi opo salat menghadap mas eh, kuburan tidak boleh. Salat di antara kuburan juga tidak Bu, tidak boleh. Menjadikan kuburan sebagai masjid di antaranya apa? Baca Al-Qur'an di kuburan juga tidak Bu, tidak boleh. Banyak sekali yang tidak boleh sebenarnya ini. Dan itu dipraktekkan di Indonesia semua, semuanya dipraktek, dipraktekkan Iya, fungsi Tito, singka meraktek, meraktek no nih, meraktek no jari nih, cinta mbek wali ingatan geng. jari, ora umum kena Jadi seperti itu gye, duduk di atas kuburan tuja, juga tidak bo, tidak boleh. Nah kemarin, berserta dalil-dalilnya sudah banyak nggih, Ya, ini Rasulullah s.a.w. -qabru, wa, wa na alaihi, au Iyub alaihi, au yuktaba alaihi Rasulullah melarang ngecat kuburan duduk di atas kuburan melarang membangun kuburan baik bangunan kayu maupun semen melarang apa? meninggikan kuburan terus melarang apa itu memberi tulisan di atas kuburan ditulisi pun dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala macam yang menyerupai masjid udila dilarang bahkan sampai memberi lampu khusus untuk kuburan bukan untuk jalan kuburan untuk kuburan juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu karena itu termasuk juga menyerupai masjid nggih masjid perlu diterangi nek kuburan mboten tapi nek jalan menuju kuburan jalane diterangi enggak apa-apa enggak oleh kan kuburane diterangi ning kono, tujuannya apa nek diterangi engko terus kanggo ibadah ning kono tinggu itikaf, tinggu tawaf, ning kono kanggo Al-Qur'an ning kono kan sing gak bener niku mungkin berarti memberi lampu sendiri di kuburan sebenarnya menjadikan kuburan sebagai masjid sebenarnya seperti itu tapi nek, nek jalan mboten Pak jalan menuju kuburan niku beda nggih iku jenenge gak ngelamponi kuburan nglamponi dalan moten nggih saiki halaman 190 sing ning gone kopinan nggih wa kullu maudhiin nggih kusidat as-shalah fihi nggih faqad tuhida masjidan wa kullu maudhiinu ta saben-saben panggonan kusidat kang den maksud opo as-shalatu sholat fihi ing dalam panggonan mau faqad tuhida mongko teman-teman wis dadekake nggih Uh, Moko teman temen, -temen Denndadi ake apa pangunan mau masjid dan ing mas ing masjid jadi nek tempat itu dimaksud salat ningkon itu sudah menjadikan sebagai mas masjid mulainya meskipun gak dibangun berupa wujud masjid bangunan ya, maka sudah dikatakan menjadikan sebagai Mas masjid apalagi diwujudkan bangun bangunan ya, meskipun hanya sekedar semacam cungkup ya, itu sudah membangun namanya ya, sudah menjadikan mas masjid nih Hal bahkan kulo mau diin utai saben-saben panggunan yusoli kang dien pake solat fihi opo fihi eng dalam panggunan mau yusam ma mongko dien arani opo panggunan mau masjidan eng mas masjid ni. Jadi semua tempat yang digunakan salat maka iku dikatakan mas masjid. Mulane al ardu kulluha masjidun nendin bumi kena bungkus salat al ardu kulluha masjidun bumi itu semuanya masjid. ilal apa kemarin? kecuali apa? kuburan, kembali ke kamar, man, mandi itu sudah jelas kan? ilal makbar, walham, kandang 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 apa? sholat sholat Ada. Ini kalau di dalam hadisnya itu boleh di kandang kambing. Gak. Kalau di kandang onta Rasulullah mengatakan setan, setan. Seperti itu hadisnya. Kalau di kandang kambing boleh. Kalau di kandang onta Rasulullah mengatakan setan. Maksudnya setan itu banyak penafsiran para ulama. Gak. bisa jadi maksudnya ketika sampai sholat di kandang onta kok diselentik onta. Kan kambing kan gak, gak, gak piye-piye kan. Onta. Ya, Iku enten hadis iki Mbak ya. mungkin kapan-kapan dibuka lagi ku hadis. Ada dua hadis tentang salat di kandang kambing dan salat di kandang unta gitu. Ya. Di kandang unta enggak boleh di kandang kambing, Bu, boleh. Bahkan hadis tentang salat di kandang kambing itu dipakai dalil untuk ulama yang mengatakan apa itu uh, kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis. Ya. Termasuk E, perintah Nabi minum air on, eh, air kencing un, unta dua itu dipakai dalil sebagian ulama bahwa kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis termasuk kotoran kambing itu dikatakan tidak najis dikarenakan boleh sholat di kandang kam, kambing seperti itu ini gitu. pembahasannya juga luas perdebatan diantara para ulama juga lu, luas gitu. karena apa karena asal segala sesuatu itu suci Asalnya asale kabeh iku suci nek diarani najis kudu nganggo dalil nek gak ono dalile gak iso ngarani najis sing pasti ono dalile najis iku kotoran manusia sing pasti ono dalile najis nek kotoran binatang nggih iku ada nggih kecuali apa? kecuali uh, kotoran binatang uh, anjing dan babi itu ada karena babi sudah dinyatakan najis anjing juga najis secara jumhur ulama mengatakan nah, najis meskipun sebagian ulama tidak sebagaimana Imam Malik nih Imam Malik tidak air liur anjing juga enggak najis menurut Imam Malik malah seperti itu oh, nanti kok pembahasannya ada sendiri Insya Allah besok Insya Allah besok nyampe hadis ini pembahasan pembahasannya tersendiri. Mulane nek ana wong aran nek kire najis iku sebenere ana Imam Imam, ma, imam Malik. Mulane gak perlu rame-rame kan. <gak> gak perlu rame-rame nggih. -rame, perlu rame-rame -ra, rame-rame. Nggih. Besok insya Allah, insya Allah, besok nyampe hadis niku insyaallah nggih. Insyaallah nyampe gitu. tentang masalah na najis. Gak. jadi dadi cara petani saiki misale kan nek biyen apa zaman hmm. cilianku itu adol teletong gak oleh pokoknya teletong itu najis barang najis gak oleh di didul. oh, tapi nih wong wis pinter roh mur kaul muramare ternyata ada kaul sebagian ulama mengatakan tidak najis ya kan ngono ya ta eh, seperti itu jadi ini malah bu boleh kan ngono oh ya aku aku bahas tentang kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis Wow, ng umum sing terutama safiiyahu nggak ngarah nompng karena apa karena mereka sudah dari dari dini sudah didoktrin semua kotoran itu najis kan semua kotoran itu na najis dan tidak membawa da dalil seperti itu Ya, no, tapi ketika kita mau mendakwahkan terus menerus sedikit demi sedikit, paling tidak mereka pernah dengar suatu saat nanti kok roh dalilnya akhirnya mungkin bisa menerima. Yeah. Jadi opo opo karek di rumah -no terus tuh orang loh, nih uang kerumut terus si, moro moro hidup hidup bisa menerima nanti. Ya yeah, sing repot itu sing gak wani menyuarakan loh, yeah, khawatir dia se sesat yeah. Kalau Kulo sesat tidak opo apa lucu, di aneh kadang aneh, pemahaman aneh kan. Yeah. Ya, yeah, rapopo. Yeah. Seng pahame kau sampean wes lewat aku gebien kan ngono kare anakku. Seng pahami kau sampean wes le wes lewat. Saya kan wes menginjak pahaman sandu sandu bure kan ngono. Nah uang nih wis tuh sandu bure karena uang seng isor diawasi keto a keto aneh kan. Padahal lo ilmu ilmu neng. jadi al ardu masjidun nih di sini bahkan semua tempat yang di situ dia digunakan untuk sholat nih dipakai untuk sholat maka dikatakan masjid. kamaqala nanti dicari lagi Pak suratman mungkin besok malam Jumat atau besok kapan itu bisa dibahas masalah salat di kandang kambing kan saged kan kita iku enak amai. kan kita semua kan mungkin ada yang tahu sumber dari mana sumber dari mana kan banyak kita sekarang ya. kecuali ngaji zaman dulu zaman dulu ngajiku sumber gak begitu ba banyak akhirnya hanya doktrin saja neng ini kan kok gak doktrin bisa dibahas ulang apakah sumber itu benar apakah sohi apakah nanti itu termasuk pendapat para ulama kan seperti itu bisa dibahas kembali jadi ngaji nih saiki beda dengan ngaji yang dulu yang dulu doktrin kudu sami nawatona sing ulang nih saiki buatan buatan nopo nopo ngono Moga rujukan ba, banyak sekali. Bahkan kadang sing ngulang orang tahu kerungu. Ternyata jamaah wes orang sing tahu kru, kerungu. Moga banyak sekali rujuk rujukan. Nah, Kama kola sallallahu alaihi wasallam kaya dene kola wis dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam juilat hmm. li hmm. al hmm. ardu masjidan nggih juilat den dadiake liya kedue ingsun apa al ardu bumi masjidan ing masjid wa tahurun lan alat sesu sesuci nggih alat suci termasuk bumi diga alat se suci diantarane nek sandal kayak kena kotoran diet non lemah hanggger hilang kotorane wisu, suci akan suci hasil gampang sing penting kotoran itu hilang e, itu termasuk dalil dalil sing penting kotoran hilang sudah su suci bahkan nggak harus dikasih air yang sudah suci sing penting hilang ya, kan pena e, itu paling enak e, paling enak pol e, paling enakbu enak. e, ngilangi kotoran yang paling anu tapi ini prosedur ulama mazhab biasanya setelah hilang jenenge nengarani najis ainiah hilang dibuat misalnya terus ijek jenenge najis hukmiah terus dicori banyu saiti ngono wesu itu secara ilmu fikih disiplin ilmu vi, fikih tapi ada pendapat juga yang penting hilang sudah suci misalnya nengambale nenggune bis nenggun cuma sampai nu -e. moro moro kudanan panasan kudanan terus hilang gak nengat telee kan suci yang penting i hilang non? Oh ini sampai saya mampu kan kayak saya penting hilang bau rasa dan warnanya niko kan Kecuali warna-warna yang memang sulit dihilangkan. Gitu. Sebagaimana kadang warna darah nengunyi baju, kadang sulit dihilangkan. itu beda. Gitu. yang penting wes diubah nih zaman Nabi, saya penting wes dikerik. Ini saya ini malah harus disikat sikat. di sikat kok ono warna merah itu sudah tidak apa-apa karena zaman Nabi itu dikerik saja malah. Jadi sesuatu warna yang sulit hilangnya itu nanti dimakfu Ada termasuk nenggone tentang darah misalnya nenggone pakai pakaianu kadang disewekat lah gak hilang. yang prosedur ngumbai wes disikat wes dikucek wes dikai banyu. Nah itu sudah suci. Juilat liya al ardu masjidan. Jadi telah dijadikan untuk terus nabi bumi sebagai mas masjid dan alat bersu, bersuci. Gaya. Jadi itu mudah nanti gini, bersu, bersuci. Mulane pakane wong itu oleh kreng sreh iku gak apa-apa misale kena taek, terusan kleng sreh kena lemah, terus asal baune mbekan rupane wis gak ono nggih, suci man suci maneh. jadi, oleh nglembreh sekitar satu jengkal nggih, boleh panjang-panjang nek panjang kae kalau ngarani kan gak boleh termasuk tabaruj. Panjang-panjang itu gak boleh nggih pakaian nganten sing antek ana sing nyekli nggure, Pak. ono no sing nyekleber iku ni. haram niku, boleh iku, pakaian. Okay. Mulane tukang-tukang rias iku ya rawan kukut nek ngerti barang haram. Rias misalnya enggak oleh pakan klembres dowi. Misali. Terus rias enggak oleh gawe gelungan palsu. Wis. Deke glungane Terus rias enggak oleh napa nek, Pak? Ngerik Rias enggak oleh enggak oleh pasangi deb palsu. Yes.

masuk kategori nanti merubah karena nggak ada nas dari nabi zaman nabi pun nggak ada alis itu dirubah hadisnya masuk merubah ciptaan Allah nantinya gitu. Allah taala alam Tapi Wallah taala alam masalah celak memang dibolehkan tapi urusan alis wallah alam sing kula sih menambahi tidak boleh menambahi alis nggih. 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 yang jadi masalah kan biasanya nek kan tetap ditambahi itu Pak iku, bentuke. Digawe malah nyelirit trini kan ngoten ya? Dirubah lha sing merubah kan ngekono. Nek mungkin hanya ditebalkan saja sebagaimana di sini mungkin ya mungkin mungkin saja masih boleh tapi kalau dereng ngetos dalile. Gitu. <laughs> tapi dari ngetos dalile kalau tapi kan biasanya nih alis ditambahi, itu biasanya kan digambar tuh pak. Ini dikiri. 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 Malah gandengannya dikeri. Nek nah, sangerti kula nek mukur dikene tok kok mboten wonten nggih. <laughs> Wallah ta'ala alam gak ikulah mboten-mboten ahli ini <guruh> <tuluh> Bar ya. Wali Ahmad telah nikuh ketua Imam bisa nadin jahidin kelawan sanad sing jahid. Anipni Masudin sang ibnu Masud Rodiulwanu marfu'an cara marfu. Inna min sirarinnasi satamane setengah saking elele menungso iku man wong iki penting elele-ele ele menungso lafadz iki Inna min sirarinnasi satamane setengah sangi elele menungso iku man wong tudrikuhum kang gaya. ngonangi gaya. uta mengetahui mangetahui mendapati hum eng opo apa asat kiamat wa hum halutaiman iku ahyaun qurib Wong sing urip ngono kiamat itu termasuk elek-eleke wong nggih. Muga apa sebelum kiamat iki wong-wong momene wis beda mening meninggal ana angin rahmat. Dadi kabeh wis padha meninggal wong sing iman. Sing kere hari kiamat ku wong-wong sing ga iman. Jadi orang-orang musyrik Orang-orang yeah. kafir iku sing ngono kia, kiamat. Mulane wong elek-eleke wong iki ngono kia, kiamat. Wong iman gak ngarah ngono nangi kiamat. Rasah kuatir. Menawa diramal kiamat tahun 2020 dua misale. Um, Ompo orang ora ngarah ngrisehna Islam. Um, sampai enggak usah wedi nek sampean isek iman mesti sak kiamat wis diterak angin rah. rahmat. Saandena sampean wis mendekati hari kia. kiamat, gak usah wedi. Kok ono saiki model mbahas kiamat terus akhirnya gawe nggon sing anti huru-hara kiamat ngono bareng ro temen. Kan ribet temen. Wis biasa wae. Ora usah repot-repot golek mbun sing anti huru-hara kiamat.

Wa hum halaw taiman ko ahyaun urip lan wong akeh yatahiduna kang ngalap sapa menjadikan sopo al ladina al kubura ing kuburan masajida ing masjid. jadi wong sing dadekno kuburan sebagai masjid yo elek-elek menungso dipadakno wong sing ngunake kiamat. Banget eleke Pak Bradisan. Nggih, banget elek-eleke. wong sing dadekno kuburan sebagai masjid iku banget elek-eleke. Bahkan nggih, apa ning beberapa riwayat termasuk sing dadekno ning gone kok keterangan guru ni, no juga nggih sing, sing bangun pertama kali bangun kuburan usia ah rovido kan ini Bahkan si ah Rafidae para sebagian ya sebagian ulama mengatakan tidak dimasukkan 72 gulungan Islam dianggap gak Islam Nah, karena apa karena orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu termasuk seburuk-buruk manusia dan disetarakan dengan orang sing ngonangi hari kiamat. Wong sing hari kiamat iki gak Islam. Seperti itu. Jadi pelopore si Arafido iki sebagian ulama ngarani wis gak masuk kategori wong Islam. <guluh> di ya. samping dia duwe kitab di Dewi ngoten nggih. Di samping dia duwe kitab Dewi ambek gak ngakui ke khalifane Abu, ba... Abu Bakar. Di samping itu di samping iku alasane iki mau dia disetarakan dengan orang yang hidup di akhir zaman. Wong sing hidup di akhir zaman sing ngunangi kiamat iku ora ana sing is Islam. Oh, repot ya Ono iku jenenge si A ya. iku. <tuh> Rawahu Abu Hatim fi sahihi fihi masail fi masailu fi iku tetep endi bab masailu ta piro-piro kesimpulan. Alulai ta ma pertama madzakaro iku ma perkara dakaro kang wis nutur sinten Rasulullah sok sinten A so Rasulullah sallallahu so alaihi wasallam. Fiman ing dalem wong, ana kang bangun sapa man masjidan ing masjid, ya budu kang nyembah sapa man Allah yang Allah fihi ing dalem masjid. Ing rajulin ana ing dalem ngercane kuburane wong lanang saleh kang saleh. Walau shahat lan senajan bener apik Opo niatul fa'ili niate wong sing gawe masjid ning didekat kubu kuburan. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu memperingatkan, memberitahu tentang buruknya orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, meskipun dia beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Meskipun dia beribadah kepada Allah di masjid terse tersebut, itu diperingatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia juga nyembah kuburan loh, urung nyembah loh. Nek gong nyembah, ini masuk kategorinya urung syirik akbar. Tapi dosa besar. Jadi beribadah di dekat kuburan orang soleh itu belum masuk beribadah kepada Allah nih kayaknya masalah ini beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh itu belum masuk syirik akbar tapi masuk dosa dosa besar meskipun niatnya ah, api ini niatnya api ya niatnya menghormati wong so wong soleh asal niat itu kayak nomor lu anahyu ikularangan anitta masili saking menggambar wagila sikap amri lan sikap kerasi Nabi Muhammad SAW fidalika dalam mengkono mengkono yakni Ya ini amri sikap keras atau peringatan keras gitu. Fidalika dalam mengkono mengkono gambar nenggone kuburane orang so orang soleh. Mulane mengkono nengarap genane ulaika syirorul kholki ing Mereka itu seburuk sebrub makhluk di sisi Allah yakni wong sing gawe gambar-gambar ning kuburane orang-orang so saleh. Ning kuburane para na, nabi. Nabi-nabi Bani Israil, nabi-nabi Nasrani kan digam, digambar ning kuburane. Terus kok tandhoke nane le Wali Songo ya akhire ana adol patu-patunge cilik-cilik ana patunge. kibian gambari saya kira ya sono saya ngadel patu patunge sumben sesuai patunge gede kan ngono saya kira cilik cilik sumben patunge gede sumben sesuai di dekat neng kono kan ngono sesuai sesuai sedikit demi sedikit perubahan yang perubahan yang koyok uang berubah berbuat masyarakat ya sedikit demi sedikit pak nah, pisanan gak wani selfie moro moro wani selfie nggak bisa biasanya uang itu ngono bareng wani selfie ya yeah. oke Selfie bola-bola, suwe-suwe selfie ini suwe-suwe ambean, wong lanang, Terus berjalan terus yo, bebas akhirnya dia demi sedikit Jadi wong berbuat dosa sedikit demi sedikit akan bertambah. Nek gak nang dicegah gak bertobat terus bertambah Sebagaimana amal soleh juga bertambah terus nih sampai ikhlas Karena amal soleh itu nanti akan menimbulkan amal soleh yang lain ketika sampai ikhlas As-salih taikan nomor teluh, iku alih berutuh pelajaran, fi mubalagoti, soya salam, eng dalem, gaya, upaya maksil, mali nabi, soya salam, fi dalika, eng dalem, mengkono-mengkono, mencegah, gaya, mencegah, menjadikan kuburan, sebagai masjid, kaifah, halikoyo, pobayana, menjelaskan, sinta nabi, mahasiswa, soya salam, maring para sahabat, hadah, eng iki masalah, yakni, menjadikan kuburan, masjid, sebagai masjid awalan sejak awal dalam kawitan sejak awal Nabi Muhammad SAW masih hidup sahabat wis dikabari tentang keburukannya menjadikan kuburan sebagai masjid menjadikan kuburan Nabi-Nabi sebagai masjid bahkan Rasulullah SAW melarang jangan kau jadikan kuburanku sebagai mas masjid dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma nuli. Kait awal harus dikandani, sahabat Nabi. Suma qabla mautihi mongko nuli sak durunge wafate Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bi khamsin kelawan limang dino lima hari saurunge beliau wafat. Hadis kemarin iki, keterangan dari hadis kema kemarin. Kola ngendika sinten Nabi ma ing sesuatu kola kang ngucap sinten Rasulullah SAW jadi tentang jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid. Semalam maka nafisiaki. Monggo nuli nalikane ono sinten Nabi Muhammad itu fii menjelang wafat. Yai, Rasulullah wis menjelang wafat, cara wong Jawa ning arene wis sekarat ngjelang wafat. Lam yaktafi ora cukup, belum cukup sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kelawan peringatane sing dhisik-dhisik. Takut dama wis dhisik apa, nggih. Dadi peringatane sing dhisik-dhisik isih urung ketika arep wafat sahabat-sahabat isih dipringatno. Aja dadekno kuburan sebagai masjid. Kuburan ku aja dadekno, Mas, masjid. kuburan kau jodoh itu berhala sing disem sing disembah itu sampai beliau wa, wafat saking penti pentingnya dan hal seperti ini tidak disampaikan di kalangan umum umumnya gak disampai disampaikan ya Arabiatu taikan orpapat nahyuhu melarangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing wong. kang agawe sapa manhu menjadikan kuburan sebagai masjid inda qabrihi ing, ing ngersane kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla ayu jada ing dalem ana apa al kubu kuburan. jadi Nabi sudah melarang menjadikan kuburane Nabi sebagai masjid sak urunge kuburane ana. Dadi Nabi sehi hidup. Misdikandani kuburan kok ku digawe masjid lho. Keburan kau jadi gini ibadah. Istikan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau kau apa jenis tindakan preventif pak jenis yang tadi gue? preventif yang tadi gue? Mencegah kaya. ya? Preventif. Lah saya akses yang berderot. Alhamdulillah satu tahun lalu lima anak usah temannya menjadikan kuburan sebagai masjid ikumin sunan Yahudi setengah sangkeng kebiasaan emang Yahudi wan kebiasaan wong nasroni fi kubur ambiyaihim ing dalam kuburane para nabine yahudi mbek nasro nasroni dadi yahudi mbek nasroni duwe kebiasaan tadi kuburan sebagai masjid dan di situ dia menyembah ning gone nabi-nabine tapi nek umat Islam misalnya melok-melok gawe ngono maka dia termasuk menyerupai Yahudi Nasro Nasroni menjadi perantara kepada kesiri kesirikan jadi dosa besar yang menjadi perantara kepada kesiri kesirikan. Nek anger kuburan saiki rata-rata ana wisan kok. Ana apa ana e, cungkup sing kono digone nek ziarah mubeng mbek dan lain sebagainya ngoten nah, ada wis disediakake. Bahkan Al-Qur'ane disediakno ning kono ana. Ana apane iku rak <tuh> 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 Padahal Nabi pernah bersabda kemarin kayak la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu rumah-rumahmu sebagai kuburan-kuburan. Inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul baqarah. Sungguh setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu juru sing penting. Nah, berarti nek omah dibacakan surat Al-Baqarah nek kuburan mboten. Al-Baqarah intinya ya ayat Al-Qur'an intinya al Al-Qur'an Asa di satu tayak kang nomor enam lah nuhungi lah nate Rasulullah SAW iya hum eng mereka ala dalika yang atasnya mengkonom mengkonom menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi yang menjadikan kuburan sebagai masjid dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hula anang bahwa fisyaki neng kene neng. Sesungguhnya Nabi melaknat. Padahal beliau dalam keadaan sakarat turajone nggih man fa'alahu man eng wong fa'ala kang ngerjakno sapa man hu menjadikan kuburan sebagai masjid dadi nek ana wong sebenere wong-wong sing ndadekno kuburan masjid itu dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia ngakune cinta ulama cinta ulama padahal dilaknat karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek dilaknat berarti meskipun dia sing membuat itu gak sampai syirik akbar misalnya gak sampai meminta-minta menyembah sing kuburan maka dia hanya gulu saja dan melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi maka dia dilaknat oleh Rasul berarti dosa be dosa besar. Iku lho paling penting tidak mengharuskan mereka keluar dari Islam. Delok keadaane, sing ngerti wonge dhewe dhek nang kono nyembah to Taurat kan ngono. Nek gak nyembah berarti dhek hanya dosa besar, gak sampai keluar dari Islam. Kodune rinci ngoten nek mboten wong, wong sing nggawe kuburan ngono terus ning kuburan ngono terus bodarane keluarga ko Islam ngene gak rinci nggih. Mm -mm, radikal kok. Nggih, radikal ciri khas radikal yo gak rinci nggih, umum langsung digebyaw yah, kafir, keluarga Islam langsung ngono, tapi nek nek sing gak radikal lalu sunan Wal Jamaah dirinci nggih, dirin dirinci Sing gak sampe sirep kabar yo gak keluar ko is kok Islam. Asabi atute kang nomor Pitung, nggih ana muradau kang den Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam iku Memperingatkane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita an kubri saking kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu ngelingake sahabat Nabi itu sebenarnya juga ngelingan kita gaya. Kita itu jangan sampai menjadikan kuburan Nabi disembah. Mulane umpama kuburan nabi dikuasai wong-wong sing koyok model wong si'ah ngene sing nyembah kuburan ngono kuwi wis podi rumat kaya apa dadine kan ngono. Wong sing imame-mame wong si'ah ngene kuwi kuburan-kuburane wong ngene ngantek kaya istana, kaya ana ranjame bareng ngono kok. istana, tempat tidur sing mewah ngono kuwi kok. Heeh. Hmm. Mulane gendise kae gendise nek pengin bangno wali iki bangono utawa jaman isek uripe, jaman wis mati, matine. Nyuripe koyo kadang ditolak wong nek mare-mare ditolak kok. Nggih. Jaman uripe kadang-kadang ora terkenal. kalau Imam Bukhari zaman ada, apa, jaman uripe gak terkenal. Meneh biyen gak ono kenal jenenge gak roh wong e. Nyoman ora ngono HP kok saiki urung ono rekaman. Dadi Imam Bukhari di Bibi yang masjid ini nggak ngerti, ini nggak selain den biasa santai ngono wong rano sing ngerti nih, aku mampu ngono. Sama nanti, mau kau rakan rai, rai ini ngono. Nanti ulama ulama ke bia ngono, nih neng masyarakat seneng gak dikenal deh, kadang santai. Adal jenenge kita pes tuh mare mare wongnya gar, gar roh nih, saya ngono. Nih saya iki, nih lo rano kita pelah, wong roh, rai songgai kita pelah, mau kau rekaman kan. Asa minatu taikang nomor wolu al ilatu fi adami ibrozi koprihingi alasan dari tidak ini. alasan dari tidak ini. ditampakkannya kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kuburan Nabi gak dibangun ini. alasannya apa mondak termasuk menjadikan sebagai mas, masjid sebagaimana yang dikhawatirkan oleh ibunda Aisyah kemarin atas yang itu nomor songo fi makna itahodi masjidan yang dalam nerangno yang dalam maknane menjadikan kuburan sebagai mas, masjid yakni dinggu sholat tok sudah menjadikan sebagai masjid dibangun tok juga sudah menjadikan sebagai mas, masjid Jadi intine enggak boleh dibangun. Enggak boleh salat di situ kecuali salat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salat jenazah, jenazah itu bo boleh. Karena ada pengecualian ya. Nah, contone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek nyolati, nggih sampean pas takziyah kok urung nyolati, ya, keri wis dipendem nyolati ning kubu, ini kuburan. <coughs> nggih. He. Nek salat wajib ya aja nang salat sunah ya kono, salat jenazah ning kuburan ketika sampean gak sempat nyolat nyolati e, Gak sempat nyolati gaya. ketika gak sempat nyolati Ini sempat nyolati ya usah. Utawa wong sing sampean gak kenal gak apa murmuru iki aku kudu nyolati nyolat mboten maksude sing sekirane ana wong meninggal ning masane sampean sampean haruse takziah ternyata gak sempat ngoten Misale sampeyane Jakarta palike meninggal, sampeyan muleh nyolati masih Bu? Masih boleh niki. Iku para ulama diantane sing penting sik se sezamane dhek ngonangi, asline cuma dia gak, sem gak sempat niki. Ora kok anggur kuburan niki aku nyolati kabeh, Al Asyratu ta'ika nomor 10 An-Nawsa temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghubungkan mengaitkan sinten Nabi Muhammad bainaman ing dalem antarane wong itakhada kang ndadekno sapa manha ing kuburan masjidan masjid wa bainan lan ing dalem antarane wa wong takumu kang tegak alih ing ngatasen man apa saat kiamat Jadi Nabi Muhammad sallallahu mengaitkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang yang mengetahui atau ngonangi hari kia, kiamat sama-sama bu buruk fadzakara mongko nggih nuturake sinten nabi Muhammad adzari ata nggih memberi peringatan sinten nabi Muhammad adzari ing dari ah yakni perantara ilas syirki kepada kesyirikan qabla wuquihi ing dalam sadurunge terjadine kesyiri kesyirikan Ma'a khatimatihi sertane nggih syirik akhir dari kehidupan di dunia ini. Akhir dari kehidupan ini adalah kesiri, kesirikan dan Rasulullah memberi peringatan untuk meninggalkan wasilah yakni dari akhir perantara menuju kesiri, kesirikan. Apa perantara menuju kesirikan? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW mengkong kok akhirnya menjadi kesirikan dan akhirnya apa sirik akbar? Akhirnya keluar dari is, Islam. Sebagaimana orang-orang sing ngonangi hari kiamat yakni keluar dari is, Islam. ono hubungane ngoten yane didik iki demi-demi nanti akhirnya keluar keluar dari is, Islam. Sing gawe misale gak sampai keluar, anak putune iso keluar nanti neng. Al-Hadiyat nomor 11. Dzikruhu fi khutbati qabla mautihi. Nggih. al nomor 11 iku nggih. Dzikruhu utawe peringatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khutbati ing dalem khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mautih ing dalem sadurune meninggalne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsin kalima dina iku arattu wonten nggih iku aradu nggih dadi bantahan yani sing menolak alataifatene ing ngatasé kelompok loro ini. kang kelompok loro mau huma kelompok loro mau iku ashar luweh buruk iku ashar ahlil bitaati ahlil bidah nggih luwih buruke ahli bidah balbahkan akhraja ngato ngetokake hum ing kelompok loro mau sinten ba'dhu alil ilmi sebagian ahli ilmu minatain basab ina firqatan mengeluarkan dari 72 kelompok wa utawi dua kelompok mau iku arrofido itu Ar rofido wal jamiah tu lan jamiah jahmi, jamiah ini wong ahli aliran ahli kalam nih dia meniadakan sifat sifat oh Allah itu oleh para ulama sebagian ya sebagian para ulama dikeluarkan dari 72 gulungan. Kan, ini, gulungan, finnar, tujuh dua golongan kan wasataf tariku mati allah salatin wasat minamilah gitu tujuh tiga golongan gitu kulhum finar kb tujuh dua terancam neraka sing kan karuan ahlu sunnah wal jamaah ngatain Lah, iki wae gak dilebono 72 yo 72 ne, maso, ne 72 kategori orang Islam yang nanti tetep ada jaminan sur surga. jadi sing 72 iku masih orang Islam yang masih ada jaminan sur surga. Asal dhewe meninggal masih mbah Islam tetap ada jaminan sur surga. iku dikeluarna no kok kono, Rafidhah no, masuk no, ula, sebagian ulama no, ana sing ngono. Saking kerase ulama iku maune. <tuh> tapi nek iki uh, sebagian ye, tapi umumnya ulama yo wong Islam yo isek dimasukno is Islam. Iku dilihat secara zahir Secara zahir sing ngaku Islam yo isek dimasukno is Islam. Iku e, jumhur ulama. Nek, sebagian ulama enggak iku wong dene nggae kuburan apa kuburan dikei masjid kok no. so, gitu. Ya. Saya ngaku Islam kok tapi kok. Iya lah, saya ngaku es Islam. Wa bisa babi rafidati kelawan sebab rafidah hadas terjadi opasirku pasirku kesyirikan. Wa ibadatul kubur lan ibadah ning kuburan. Wa hum utawi rafida iku awaluman kaitan wong bana kang bangun sapa man alaiha ing atas kuburan almasajida ing masjid-masjid. Ya nah, kawitane ternyata si A ah, nggak membangun masjid di kuburan ini saya ngawiti wong si wong si A ah, ternyata termasuk peringatan peringatan yang termasuk peringatan apa iyo itu juga saya ngawiti wong si wong si A ah. dan Mereka itu ya. diakui kan ya diakui nge. diakui itu saya ngawiti wong si wong si alus sunah gak ono nggak ngakui nggak ya. ya, aku, aku memang ya, iya memang iya. iya kenyataannya apa iku ahlus sunah wal jamaah sejak zaman sahabat sampai tabiin gak ono nggih gak ono berbuat seperti seperti itu ngoten nggih tetepan sing ngawiti berarti asline nek indonesia itu wis semi siah nggih amalane lho nggih amalane kemasukan amalan si agak ah, kra gak kraoso dadi amalane wis semi siah itu galeane wong jowo ngadakno apa ya apa ngene iku jenenge sing brokoan sing model tumpengan sing model ana renorone ngene lho iku ternyata kan sahadate wong Hindu jerene wong Hindu e pokoke wong anggur wong nglakoni iki wis dianggep melok anggutane kan ngono iki secara sim simbol meskipun gak muni secara sim simbol seperti itu ngene dadi gak kroso mara ternyata nglakoni sahadate wong Hindu misalnya ngono

Kal, itu masuk juga kategori apa itu menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya kalau hati saya kemarin kan menjadikan kuburan sebagai hari raya hari raya itu tidak bu tidak boleh ya, intinya kuburan yus beno kuburan waya yaro, yaro saja untuk mengingat mati dan mendoakan yang ada di kubur kan selesai kan itu gak usah terlalu dilebarkan Asaniyata asrota utai kang nomer rolas nih. Iku ma buliya bi sallallahu alaihi wasallam min jiddatin naz'i. Iku ma buliya nggih, iku ma perkara buliya kang den alami bihi kelan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jiddatin naz'i saking berate nazak. Nabi Muhammad juga merasakan na, nazak. Asal itu tak asrota utai kang nomer telulas ma okrima bihi minal kulating. Opo kang den mulyaake sinten bihi nabi masosa minal kulati bayane saking dijadikan sebagai ho kholil. Jadi Nabi Muhammad SAW dimuliakan Allah dijadikan sebagai kholil. Jadi kholil itu kholilullah kekasih dekat. Nah, kekasih de, dekat bukan hanya kekasih saja nggih habibullah kekasih Allah tapi nek khalilullah kekasih dekat oh, termasuk Ibrahim khalilullah Nabi Muhammad juga khalil khalilullah mulane ning kono kita sing tidak boleh iku menjadikan orang-orang apa orang-orang ahli bid'ah menjadikan orang-orang ahli maksiat menjadikan orang-orang kafir orang-orang musyrik itu yang tidak boleh menjadikan sebagai kholil teman dekat teman akrab mulane apa itu arrojulu ala dini kholilihi kan ngoten arrojulu Ar ala dini kholilihi wong lanang tuan yang riwayatnya almaru seseorang itu di atas agama temannya. Oga oh, teman biasa lo Teman dekat. Nah, teman akrab. seseorang itu di atas agama temannya. Sampean grombolane ambek sapa? Sing teman dekat iku cocok agame ne ya kuwi. Ngono Ngono maksude, mulane gak oleh kancanan wong fasik sampe menjadi teman dekat nek biasa dalam rangka mendakwai gak ada masalah. Mulane sampean nek ana wong kancanan kok kok wong tato-tatoran kok awor aja urung Awore bisa jadi dalam rangka mendakwa mendakwai Sing roh teman dekat orane kuwi wong dewi-dewi mulane aja nuduh wong kan ngono. Aja nuduh wong. Misale kaya aku kok omong-omongan mbek ahli bid'ah sapa awor. Aja urung-urung wah iku Mbah Jalak iki arrojulu aladini khalilihi berarti agamane dhuwek kuwi oh berarti, oh berarti siah dek omong-omongan be wong si? si ah. berarti suud sudur misale aku mau omong-omongan siah kan mungkin aku ana argumen sekirane aku bisa mendakwaikan di? bisa belum tentu pepe omong-omongan terus difoto thread direkam thread disebano oh mbah si siah kan ngono kan nyoro neng ngono kan jadi fit fitnah kan ngono lah hati-hati nih masalah ngono ini kadang masalah foto yang menyebar ya hati-hati kadang ustadz tiki ambil ustadz tiki awor di foto jet oh iki lo ya arro julu ala dini holiday ustadz tiki ternyata ustadz menyimpang dilok koncone terus ngono gitu aku fit fitnah hati-hati Ojo geman terprovokasi nek ana fotone ustaz atau rekaman pendek nggih lan pendek utawa fotone ustaz jejer mbek sapa mbek sapa didadekno fit, fitnah sampean menengahi mego iku bisa jadi itu hanya fit, fitnah bisa jadi omong-omongane iku mau dalam rangka dakwah kok ternyata di wong kan ngoten nggih dalam rangka dakwah ternyata di kamera wong terus disebarno dalam rangka ngeleng-eleng ustaz terse, tersebut hati-hati nggih ojo terfitnah terutama ning Facebook ning nggone YouTube akeh ya, sing terfitnah akhirnya itu Ustadz Subhad terus ngono malayan ngono. Gue kadang-kadang gara-gara fitnah seperti itu kadang-kadang kita harus hati-hati hati ini. Wes awak dhewe kudu nundun wae lah. Sing penting awak dhewe menjaga diri dari perbuatan yang kesyirikan, dari perbuatan kemaksiatan, dari perbuatan apa mang? Eh misale kebid'ah, kebid'ahan ngoten. Hati-hati ya, mengko apa ar-rajulu ala dini khalilih terus fal yang dur ahadukum mayyu khalil. Delok nggih, koncone kan ngono terusan ya ambek sapa de konconan hmm kan ora kanca biasa khalil lafate iku khalil mana kudu selektif ora seberedar kanca nggih teman de dekat itu penting nggih mu aku mau dia gak teman dekat aku sekali tempo petuk tak omongan kan wes wajar kan ngono kan ngono nek pengen ro teman dekat yo selidiki di sini apa nuduh kan ngono arabiyatul tahu tayang nomor tiba barno nggih Arabi atas rota utai kang nomor 14 atas rihu biannaha ala minal mahabbati penjelasan bahwasanya kholil itu lebih tinggi daripada mahab mahabbah maka sing khalilullah itu nabi muhammad baik nabi ibrahim itu khali khalilullah liane bu buatan buatan disebut no gitu maksudnya buatan no no sing nyebut no tentang khali khalilullah Al-Khomisata Asyarakat Utaikang nomor 15 Atas Rihubi Anas Siddiqo Abdul Sohabat penjelasan bahwasanya Abu Bakar bin iku Abdul Sahabat utama utamanya sahabat disebut no Nabi apa seandainya aku boleh menjadikan manusia sebagai kholil maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kholil Khalil terusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku nunjuna Abu Bakar. Iku lebih utama dari sahabat yang lain yang lain. Sahabat Nabi paling utama ku Abu Bakar -ba, harus diakui oleh halus sunnah jamaah. Kau gak ngakui ya Abu Bakar paling utama sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. gugur dari halus sunnah wal jamaah. Asal di atas as surat taikang nomor 16. Ali syarotu ilah khilafatihi. Ini termasuk isyarah terhadap khilafai Abu Bakar as asidik. -as ya ini apa Nabi Muhammad seandainya aku ini boleh menjadikan manusia sebagai khalil maka Abu Bakar aku jadikan sebagai khalil. Ya berarti Abu Bakar paling utamanya sahabat yang berhak menjadi pewaris Nabi sebagai khalifah yang pertama, yang pertama. Mulane Ahlussunnah Wal Jamaah kudu ngakui kuwi khalifah pertama Abu Bakar Umar Utsman Ali harus mengakui kuwi. Ahlussunnah Wal Jamaah ciri nang anggere ana empat nyidrani 4 dia termasuk keluar dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Nggih wallahu taala alam semoga kajian yang singkat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menambah pengetahuan kita atau mungkin kita sudah tahu menjadi penguat pengingat kembali penyemangat kembali menjadi apa itu, pembaharu di dalam pemikiran kita dan hati kita nggih, menambahkan iman kita. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.